Kita buka dengan informasi pertama. Saudara, satu pasangan yang terbukti melakukan jarimah liwat atau berhubungan badan dengan sesama jenis, Senin pagi dihukum cambuk sebanyak 77 kali di areal Taman Bustanu Salatin oleh Al-Gojok dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Kedua pelaku terbukti melanggar pasal 63 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 Hukum Jinayah tentang jarimah liwat. Keduanya ditangkap di rumah kos di kawasan Kecamatan Kuta Alam pada November 2020 lalu oleh pemilik rumah beserta warga. Kemudian baru diserahkan kepada pihak Satpol PP WH Provinsi Aceh. Dari proses penyelidikan dan pengakuan kedua pasangan ini, mereka telah melakukan hubungan badan sesama jenis. Kini keduanya menjalani hukum cambuk sebanyak 80 kali, dikurangi masa kurungan 3 kali, sehingga kedua pelaku berinisial M dan TA masing-masing dicambuk 77 kali. Kasusnya kasus liwat, kasus kamar sama istilah. Ini sudah inkrah, tetap kita lakukan dan tetap prokes kita jaga. Saat proses cambuk berlangsung, kedua pelaku sempat meminta istirahat dan diperiksa kesehatan oleh tim medis karena jumlah cambukan yang banyak. Dalam pelaksanaan hukum cambuk kali ini, petugas juga melakukan cambuk kepada 4 tersangka dengan kasus yang berbeda, yaitu 2 tersangka dengan kasus kamar dan ikhtilat. Sesudah dilakukan proses cambuk, para tersangka akan dibebaskan. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.